Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala man la nabiya ba'dah Ikhwati arshadani ashadakumullah, Rahimanallahu uh, iyakum Kita lanjutkan lagi Pembahasan kita Pada matanus Nusafinatin Najah ya. Yeah. Fima yajibu Al-abdi li Sekarang kita sudah sampai kepada Pembahasan Nawakidul Wudu' Ya, yeah. yaitu pembatal-pembatal wudu. Ya, disebutkan oleh Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami bahwa Nawaqidul wudu arba'atu asya'. Ya, bahwa sesuatu yang membatalkan wudu itu ada empat Ya, nawaqid itu adalah jamak dari naqid. Ya, yaitu apa? Ma yuzilu syai' min aslihi, yaitu sesuatu yang menghilangkan uh, jadi apa-apa yang dapat menghilangkan sesuatu min aslihi dari pangkalnya ya itu secara bahasa makna dari kata nakil ya. yang dimaksud di sini adalah nawakidul wudu adalah al asbab allati yantahi wudhu wudu bi wujudi wahid minha yaitu sebab-sebab yang dengan sebab tersebut ya habisnya wudu seseorang ya dengan apa dengan adanya salah satu dari dari hal-hal ini. Di sini Syekh Salim bin Sumer al-Hadrami uh, menyebutkan ada empat. Nawakidul wudu'i arba'atu asya' Ya, empat. Uh, dan uh, di dalam apa namanya di dalam Matan Nabi Syuja' Matul Ghayah wa Takrib ya, itu disebutkan enam. Ya. Yang mana Baik penyebutan empat ataupun enam itu kembalinya sama nanti. Ya, ya. nanti kembalinya sama. Ikhwati arsyadan ya syadukumullah rahimanallahu yakum. Ya. Al-awwalu al-khariju min ahadis sabilaini min qubulin au duburin rihun au ghairuhu illa al-mani. Pembatal wudu yang pertama itu adalah al khariju min ahadis sabilaini ya. segala sesuatu yang keluar min ahadis sabilaini dari salah satu dari dua jalan ya apa itu ininya? apa min kubulin baik itu kubul au duburin atau itu dubur ya rihun au ghairuhu baik itu Eh... Uh, berupa rih yaitu berupa uh, angin atau gairuhu, atau selainnya illal <tutup> ya, mani. ini mustafna. kecuali yang keluar tersebut mani. rahim rahim wa ya. Jadi di sini disebutkan bahwa keluarnya segala sesuatu dari dua jalan. Ya, dari dua sabilaini. Ya, dari dua sabilaini. Baik itu yang keluar itu mu'tah dan sesuatu yang biasa. Ya, yaitu apakah dia uh, apa namanya? baul atau air kencing ataupun dia adalah kotoran. Ya atau ya atau dia yang keluar itu nadir sesuatu yang jarang ya sesuatu yang jarang itu seperti apa seperti misalnya darah dut ya apa namanya uh, cacing, hasah, kerikil batu atau mungkin misalnya cincin ya, dan lain sebagainya. Jadi ketika keluarnya salah satu dari sabilai ini, ini ya, baik itu qubul ataupun dubur ya. Mu'tah dan aunadiran baik itu yang biasa keluar ya, atau nadir ataupun yang jarang ya, maka apa? Maka dapat membatalkan membatalkan wudhu. Di sini disebutkan rihun aghairuhu baik itu rih ataupun selainnya. Ya, baik itu rih ataupun selainnya. Ya. Disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa seorang Arab dari Hadhar Maut bertanya kepada Abu Hurairah, ya, ditanya mal hadats, ya, apa itu hadats? Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan fusaun au Ya, Fusaun atau durat. Fusa itu adalah apa? Arif, ya, yang keluar dari dari dubur seseorang, ya, yang keluar dari dubur seseorang, Bighairi sautin yusma, tanpa adanya suara yang keluar, ya, ya kalau secara apa namanya, ya sesuai dengan fusa, ya, fus, jadi seolah-olah tidak ada tidak ada bunyinya. Adapun yang lainnya itu yaitu durat, ya yaitu durat itu adalah apa? Itu adalah uh, apa namanya B bisautin yusma Jadi rih yang keluar dari dubur bisautin yusma ya durat durat kurang lebih seperti itu. Ya. Kemudian uh, baik itu yang keluar itu sesuatu yang tahir atau najis. Ya, tadi kita katakan pak najis ya najis tadi seperti ghaid seperti kotoran ataupun baul itu najis. Madhi itu najis. Ya. Tapi kemudian tahiran, tahiran itu misalnya tadi kita katakan hasah. Hasah dia asalnya tahir, tapi kemudian ketika dia bersentuhan dengan najis, najis maka dia menjadi najis dan bisa dihilangkan. Ya. Seperti itu. Ya illa ya illal, mani. Yeah. illal. illal mani. oh sedikit sebelum illa uh, apabila di sini ada permasalahan apabila kemudian ada seorang anak kecil yeah. ada seorang uh, uh, seorang wanita yeah. seorang wanita uh, melahirkan anak ya yeah. melahirkan anak tapi kemudian anaknya belum lahir ke baru keluar kepalanya kemudian masuk lagi dengan keluarnya kepala anak tadi, apabila perempuan tadi dalam kondisi wudhu, maka wudhunya batal. Ya, karena apa? Karena tidak syarat, tidak disyaratkan invisal, tidak disyaratkan apa namanya zat yang keluar itu harus keluar secara utuh. Atau seperti misalnya seseorang, ya dia eh, apa namanya di dalam tubuhnya mungkin ada cacing, keluar kepala cacing atau keluar sebagian badan cacingnya kemudian masuk lagi, ya. Maka dengan keluarnya badan cacingnya ya, atau bagian badan kemudian dia masuk lagi itu sudah apa? Sudah batal wudhu seseorang tadi. Karena apa? Karena tidak harus atau tidak disyaratkan harusnya invisal sesuatu keluar. Ya, tidak disyaratkan sesuatu itu harus keluar secara secara utuh kalau cacing keluar semua. Ya, nggak mesti seperti itu. Ya, kemudian tadi disebutkan ilal mani kecuali mani. Kenapa? Karena eh mani ya air mani itu adalah apa mujibul ghusl yaitu yang mewajibkan seseorang untuk mandi janabat ya. yang mewajibkan seseorang untuk mandi besar ya kenapa karena ya sebagaimana dalam sebuah kaidah yang sudah pernah saya bahas juga apa ma a'zomal ma'auja wal amrain ya bi khususihi ya fala yujib duna fala yujib duna fala yujib dunahu ya bi jadi segala sesuatu yang mewajibkan Allah mal apa amuran di sini adalah apa adalah antara wudhu dan ghusl segala sesuatu yang dia mewajibkan yang besar yaitu al di sini apa dengan kekhususannya maka dia tidak menjadi sebab hal yang lebih kecil dengan keumumannya, ya seperti itu. Jadi ee, seseorang yang yang keluar Mani darinya maka dia tidak batal wudhunya, tapi apa wajib baginya mandi sebagaimana sudah ee, kita bahas pada pembahasan yang lalu tentang muji Ya, jadi ini yang pertama, ya. الخارج من أحد من قبول أو ريح أو غيره إلا المانية الله الله ada pun adapun kemudian yang kedua ya sebagaimana disebutkan Syekh salim bin Sumail al-Hadrami beliau mengatakan zawalul akli binaumin aw ghairihi ya zawalul akli binaumin aw ghairihi yaitu hilangnya akal seseorang binaumin aw ghairihi baik itu hilangnya karena tidur aw ghairihi atau selain dari tidur nanti akan dijelaskan illa nauma qa'idin mumakkinin mag'adatahu minal ard kecuali tidurnya orang yang menempelkan tempat duduknya itu pantatnya minal art ya yaitu menempelkan uh, apa namanya pantatnya ke ke lantai atau ke tempat tempat dia duduk tadi ya ah di sini ya tadi saya jelaskan bahwa eh uh, di dalam mata Nabi Syuja disebutkan enam kenapa di sini hanya empat di dalam mata Nabi Syuja ya itu dipisah antara naum jadi salah satu yang membatalkan wudhu yaitu adalah eh, naum ghairu mumakkinin tahu yaitu tidurnya orang yang tidak menempelkan pantatnya ya ke ke lantai dipisah sedangkan kemudian yang berikutnya adalah zawalul akli ya hilangnya akal seseorang nah sementara di sini digabung ya zawal akli secara umum disebutkan adalah zawalul akli hilangnya akal seseorang lah baru kemudian apa penyebab hilangnya akal seseorang ya binaumin baik itu karena tidur al atau selainnya ya apa saja itu kira-kira ya yang menyebab itu apa saja yang menyebabkan seseorang hilang 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 akalnya seseorang itu apa saja Ya, yang pertama naum, ya, yaitu dengan tidur. Kemudian yang kedua adalah dengan junun, ya, gila. Kemudian adalah dengan irma, ya, irma itu pingsan. Kemudian dengan syukur atau mabuk, ya, dengan mabuk, ya. Jadi ini yang menyebabkan hilangnya akal akal seseorang. Ya. Ikhwati arsyadani asyadakumullah arhaminallahu ayakum. Maksud di sini zawalul akli itu adalah zawalul tamyiz yaqinan. Hilangnya ya tamyiz. Hilangnya uh, dia sudah tidak bisa lagi membedakan. Maka an-naum di sini adalah batasan dari naum di sini adalah ketika seseorang tidak bisa mendengar lagi sesuatu yang berada di atau orang berbicara di sekitarnya ya. kan ada orang ada ada derjat atau tahapan sebelum tidur yang dimana dia mata sudah terpajam tapi dia masih mendengar ya dia masih mendengar suara orang sekitarnya itu belum bisa dikatakan naum ya maka dia harus apa anaumu dia harus yakin dia tidur ya. hal ini disandarkan kepada uh, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya al ainani ya. wika usah ya kedua mata itu adalah wika wika itu adalah kayak tali pengikat asah As itu adalah apa dubur ya ismun min asma dubur ya jadi al kedua mata itu adalah pengikat dari apa pengontrol dari dubur seseorang faidana matil ainan Apabila mata itu terlelap atau tidur istatlakaluka maka tutup tadi seolah-olah apa longgar atau terlepas famanama falyatawaddo barang siapa yang tidur maka hendaknya dia dia uh, apa namanya dia famanama falyata barang siapa yang tidur maka hendaknya dia berwudu ya Akan tetapi kemudian bertentangan dengan hadis lain hadis Nabi Muhammad SAW Alaihi Wasallam yang dicerita yang mana diceritakan bahwa para sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim menunggu Nabi Muhammad SAW untuk keluar ya dan mereka sambil apa tertidur ya dan mereka sambil sambil tertidur kemudian Nabi datang mereka bangun langsung kemudian melakukan salat ya zahirnya secara apa namanya? secara zahir hadis ini mengatakan orang tidur tidak batal wudunya. Ah di sini kemudian dilakukanlah namanya al jama ah, yaitu coba dikombinasikan kedua hadis. Maka didapati ya ulama syafi'i mengkombinasikannya dengan apa? dengan bahwa ini orang ini tidur dalam atau para sahabat ini tidur dalam kondisi duduk menunggu Nabi Muhammad s.a.w. alaihi wasallam. Ya maka di sini dikatakan illa nauma qa'idin mumakkinin maq'adatahu ya mumakkinin maq'adatahu ai la yakunu baina maq'adatihi wal ardi tajafin tidak ada jarak antara apa antara pantatnya tata tempat duduknya dengan apa dengan dengan lantai atau dengan tanah ya sehingga apa sehingga ketika dia duduk seperti itu Ya ketika dia duduk seperti itu tidak tergambar bahwa apa akan keluar angin darinya sehingga aman. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan apa dengan ilnauma qaidin mumakkinin maka ada tahu atau maka ada minal minal ya Walau ihtimalan ya maksudnya walau estimalan apa misalnya begini ya dia yakin dia tidur tapi kemudian dia ragu ya, ini tadi tidur saya mutamakin atau tidak tidur saya pantat saya yakin nempel atau tidak kalau dia ada ihtimal pantatnya nempel maka apa maka wudunya tidak batal ya. jadi kan begini kondisinya ya. yakin tertidur ya yakin dia tertidur dan dia yakin pantatnya menempel maka apa ini kondisinya tidak batal kemudian yang kedua dia yakin dia tertidur tapi kemudian dia ragu tapi ada kemungkinan pantatnya nempel ya maka ketika ada ihtimal ada kemungkinan pantatnya menempel ke lantai ya maka apa wudhunya tidak tidak batal seperti itu ya Kemudian tadi apa? Al-junun. Ya. Kondisi gila. Kemudian al irma kondisi pingsan. Ya. Kemudian di sini disebutkan as-sara. As-sara itu kan daun yushbihul junun. Jadi kayak penyakit yang mirip dengan kegilaan. Ya. Kemudian apa? Kemudian as-sukr Ini adalah kondisi-kondisi di mana seorang hilang tambiznya hilang akalnya, ya. hilang akalnya, baik dalam waktu yang lama maupun dalam waktu yang yang sebentar, ya. Ya. seperti itu. Kemudian juga ya di sini dijelaskan bahwa apa? bahwa uh, uh, yang kecuali ya diantara yang dikecualikan adalah apa? tidurnya para nabi. Ya tidurnya para nabi. Maknanya apa? mana tidurnya para nabi itu tidurnya nabi itu tidak membatalkan wudhu mereka. Bukankah dalam sebuah hadis Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan ya eh, apa? Yang mataku tertidur, akan tapi hatiku tidak tidak tertidur. Hatiku tetap terjaga. Ya, ini menandakan bahwa apa? Ini adalah kekhususan bagi nabi. Ya, ini adalah kekhususan bagi bagi Nabi. Ekor terus ada sedekah Allah ya Allah ya kum. Ini yang kedua, ya. Ini yang kedua, yaitu zawalul akli binaumin au gairihi illa nauma qaidin mumakkinin mak ada tahu au ya mak ada min al ar. Jadi secara umum orang yang hilang akalnya ya kalau bisa kita katakan ini adalah ilahnya ini ya. maka dari ilah ini ya, yang mansus apa yang mansus adalah naum ya. sebutkan tadi apa al ainani wika usah diantara dalilnya ya. yang apa namanya jadi karena orang ketika sudah kehilangan kontrol terhadap fisiknya kehilangan kontrol terhadap tubuhnya maka dia nggak tahu apa yang keluar dari tubuhnya dan lain sebagainya Ya, seperti itu ya. maka diambil ilahnya itu zaul akli maka kemudian termasuk ada syukur ada orang dalam kondisi mabuk ya. orang dalam kondisi pingsan orang dalam kondisi gila dan lain sebagainya karena mereka apa namanya tidak layak hakam uh, fima minhu dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari dari tubuhnya baik itu air kencing ataupun air Uh, ataupun kotoran ataupun selainnya. Dan ya di sini mananya an-naumu itu madzinnatul hadas Ya. Yeah. Jadi kalau dikembalikan, kembalikannya ke mana? Ke yang pertama tadi, ke al Ya. Ke al-kharij min sabilaini. Ya. Yeah. Kalau mau dikembalikan, kembalikannya ke sana. Kenapa? Karena orang tidur dia tidak bisa mengontrol apa yang keluar dari dari tubuh dari sabi lainnya. Ya. Maka di sini an-naum itu apa? Madinatul ya. hadat. Kondisi tidurnya seseorang atau kondisi zawalul aklinya seseorang maka apa? Besar kemungkinan terjadinya hadas pada dirinya seperti itu. Kemudian yang ketiga, ikhwati arsyadani asyhadakumullah rahimanallahu wa iyyakum, athalithu iltiqa'u bashratai rajulin wa imra'atin kabiraini ajnabayni min ghairi ha'il ya iltiqa' bertemunya bashratai rajulin ya bashratai rajulin wa maraatin ya bashrah kulit ya rajulin laki-laki wa maraatin dan perempuan kabiraini besar. Ya, nanti akan kita jelaskan makna dari besar di sini. Ajna ini, ajna ini adalah apa? Tidak ada hubungan mahram antara keduanya. Min ghairi ha'il dan tanpa adanya pembatas. Ya, tanpa adanya pembatas antara keduanya. Ya. Baik itu ma'aladzatin amla, baik itu ya disertai dengan kenikmatan atau dengan syahwat atau tidak laki-laki dan perempuan ya laki-laki dan perempuan maka apa kedua-duanya batal wudhunya amdan dan sahwan ya sengaja ataupun lupa ya. sengaja jelas lupa tahu-tahu kemudian apa namanya uh, suami istri suaminya selesai wudhu keluar dari kamar mandi udah mau pergi ke masjid istrinya pamit salaman misalnya ya, pamit salaman nggak sengaja lupa batal ya au kurhan atau terpaksa ya atau terpaksa ya tahu-tahu kemudian apa tahu-tahu eh uh, seseorang di ya apa seorang seseorang atau seorang istri atau seorang suami misalnya ya, keluar dari kamar mandi keluar dari wudhu atau tahu kemudian apa kemudian sama istrinya ya tahu-tahu dipegang tangannya dia nggak ada nggak bisa apa nggak punya nggak ada irodahnya ketika, 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 ketika itu dia terpaksa batal ya salimin au ashalin baik dengan anggota yang normal atau anggota yang stroke atau stroke itu kayak ya mati rasa ya kita tahu orang stroke mati sebelah badannya ya. dia habis wudhu kemudian tangannya bersentuhan dengan dengan tangan perempuan ya tangannya bisa dengan, dengan tangan perempuan meskipun tangannya ini ya adalah tangan yang lumpuh tadi tangan yang terkena stroke udunya tetap tetap batal ya. meskipun walau kan rojulu hariman meskipun laki-laki tadi sudah sudah sepuh sudah tua walau kan ahaduhuma maitan meskipun salah satu dari antaranya mayat ya mayat misalnya seorang suami ya dia menye, dia dalam keadaan berwudu kemudian memandikan jasad istrinya misalnya batal wudu suaminya ya batal wudu suaminya adapun wudunya mayit ya tidak batal ya kan maksudnya wudunya mayit itu kan diantara salah satu prosesi memandikan jenazah kan nanti ada apa e dimandikan apa diwudukan jasad maka wudunya mayit itu tidak tidak batal. Tapi wudu laki-lakinya atau apa namanya orang yang hidup itu batal. Ya. Jadi seperti itu. Ikhwati arsyadun sudukumullah rahimanullah wa yakum. Ini tadi uh, apa namanya? Uh, apa uh, turunan dari tadi jadi baik itu tersentuhnya dengan syahwat atau tidak batal. Baik itu sengaja atau lupa atau terpaksa batal. Baik itu dengan anggota yang yang normal ya ataupun anggota yang lumpuh atau mati rasa atau stroke misalnya batal. Ya, baik itu dari lelaki dewasa atau lelaki tua batal baik itu yang salah satunya hidup dan satunya meninggal maka yang hidup batal batal wudhunya ya maka kemudian ya di sini dijelaskan bahwa hasiluhu an lam sana bishurutin khamsah bahwa lames bersentuhannya kulit laki-laki dan perempuan ya, itu Naqidun kizun bisyurutil khamsah dapat membatalkan wudhu ya itu dengan dengan lima syarat Pertama, ayakuna bayna mukhtalifai dhukurah wa unuthah. Ya. Yaitu yang bertemu itu adalah kulit dhukurah, ya, berbeda jenis kelamin. laki-laki ya. dan perempuan. Itu yang pertama, jelas. Ini bashratai rajulin wa muratin. Kemudian ayakuna bil bashrah duna sya'ri wa sinni wa dhufri falanak minha ya yang bersentuhan itu adalah basrah yaitu kulit ya maka tidak batal apabila yang bersentuhan syar rambut sin gigi kuku wadhufur ya kuku maka tidak tidak batal ya ya seperti itu Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, ayyakuna binuni ha'il. Ya. itu Allah mas atau sentuhan tadi terjadi tanpa adanya penghalang. Ya. Walau falau biha'il walau raqiqan falanaqda. Ya. Kalau misalnya eh uh, bersentuhan dan ada penghalangnya meskipun penghalangnya tipis maka tidak tidak membatalkan ya seperti itu kemudian yang keempat <yukur> )uh. <yukur> ayah beluqol huma hadal kibari yakinan masing-masing dari keduanya sudah sampai pada apa namanya uh, kibar itu besar umur umur besar ya ya uh, jadi apa namanya sudah mul sudah sudah mulai ada syahwat di antara keduanya itu, itu apa itu namanya itu itu batasan besarnya yakinan ya jadi man balagha haddan tashtahi 'urfan jadi yang telah sampai batasan yang secara uruf orang apabila melihatnya atau pada umur tertentu maka apa laki-laki telah bersyahwat terhadap perempuan umur seperti itu perempuan sudah bersyahwat terhadap umur seperti itu ya uh,

zakar itu kemaluan tadi ketika dia uh, apa ya namanya melihat mungkin ataupun apa itu kemaluannya sudah yang tashir atau yang tashir itu ya berdiri ya. kalau kemudian salah satu apakah harus balik ya di sini tidak dijelaskan apakah harus balik maknanya apa maknanya dikembalikan kepada Allah, Allah mungkin kepada orf kepada uh, karena karena kan uh, batasan seseorang itu bersyahwat masing-masing daerah masing-masing negeri itu mungkin berbeda ya. dipengaruhi oleh 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 lingkungan ya. dipengaruhi oleh tempat ya makanan dan lain sebagainya apa yang dilihat dan lain sebagainya ya. seperti itu ya. maka tidak tidak mesti itu apa tidak disyaratkan balik tidak mesti balik Adapun ketika balik itu sudah pasti, ya sudah pasti ketika balik. Maka apabila salah satu dari keduanya itu belum sampai hadul kibar tadi, ya, batasan besar tadi, ya, maka apa? Maka tidak tidak batal wudhunya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah ada mul mahramiyah walau ihtimalan. Ya, tidak adanya ikatan mahram. Ya, dan mahram di sini adalah apa? Man harama nikahuha mahram di sini adalah orang yang yang diharamkan dinikahi ya wa yakunu tahrimuhu ala ta'bid dan dan keharaman pernikahan tersebut alat ta'bid ya alat uh, ala ta'bid jadi mahram mu'abbad bisa babin mubah dengan sebab yang mubah la li ihtiramiha wa la li bukan karena ihtiramiha Uh, kehormatannya ya aridin yazul atau bukan karena karena adanya penghalang yang 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 akan hilang. Ya, ini akan kita jelaskan satu. Tahrimuha ya ala takbit mananya apa? Karena di dalam mahram itu ada yang mahram mu'abbat ada yang mahram mu'aqqat. Di antara mahram mu'aqqat ya. Jadi misalnya apa? Ukhtuz zaujah, saudara perempuan istri, itu mahramnya adalah mahram muakat. Maknanya apabila mahramnya itu karena apa? Karena ee, tidak bolehnya mengumpulkan kedua kakak beradik dalam satu satu ikatan pernikahan. Ya, kakaknya dinikahi adiknya dinikahi, itu tidak, tidak boleh. Adapun ketika sudah selesai dengan yang satu kemudian menikah dengan yang lainnya itu tidak masalah maka di sini mahramnya bukan la ta'bid. Berarti juga apa? antara antara istri dan khalahnya, istri dan ee, bibi dari jalur bapak. Ya, kemudian antara istri dan a, a, afan, khalah bibi e, bibi dari jalur ibu, antara istri dan bibi dari jalur e, bapak ammah. Nah. Adapun yang lainnya, Om, ya. um, ibu. Kemudian Uh, al om -um. kemudian al oh ya, saudara perempuan saudari perempuan kemudian al bin anak perempuan ammah ya, paman dari jalur bapak khala eh, apa bibi dari jalur bapak khala bibi dari jalur ibu kemudian uh, bintul Ah anak dari uh, anak perempuan dari saudara laki-laki bintul Oh anak perempuan dari saudara uh, perempuan ya. semua ini apa mahram ala ta'bid ya, mahram uh, apa namanya ala ta'bid mu'abad ya boleh dinikahi sama sekali kemudian juga apa ada ada lagi namanya kemudian nanti uh, apa mertua ya kemudian anak tiri ya. anak tiri itu apa Rabibah anak dari istri, istri, jadi anak perempuan dari istri yang dinikahi istri bawa apa anak bawaan ya. dan dan yang lainnya ya nanti saudara sepersusuan dan lain sebagainya ya ini ini alat alat takbit jadi mahramiahnya apa alat alat takbit bukan yang bukan yang kemudian yang berikutnya apa yang berikutnya bisa babin mubahin dengan sebab yang mubah ya yakunu tahrimuha ala ta'bid bisa babin mubah ya Kemudian yang berikutnya lalih tiramiha. Ada yang tidak boleh dinikahi karena karena kehormatannya itu apa? Azwajul istri-istri istri-istri Nabi Muhammad istri-istri Nabi. Ya. Itu tidak boleh apa nah, tidak boleh dinikahi. Karena apa? Karena karena apa namanya? Karena kehormatannya. Karena menjadi Ummahatul apa? umhatul mukminin, ibunya orang-orang beriman karena kehormatannya. Wala <tol> li'aridin Ya. Li'aridin yazul. <tol> Misalnya <tol> e, orang yang tidak boleh dinikahi karena arid Contohnya apa? Wathaniyah. Kalau Ahlul Kitab boleh. Kalau wasaniyah penyembah berhala itu tidak boleh. Ketika dia Islam, nah. Jadi maknanya apa? Ini ini yang yang dimaksud dengan dengan ee, apa namanya? Tidak adanya hubungan mahram. Itu yang haram dinikahi, ya. Dinikahinya itu apa? E, karena sebab yang mubah baik itu sebabnya sebab nasab ataupun sebab Musaharah pernikahan ataupun sebab rodo yaitu atau ridho yaitu persusuan ya. bukan yang haram dinikahi karena karena kehormatannya istri-istri para nabi bukan juga karena karena ada penghalang pada dirinya yang tidak membuat dia tidak bisa dinikahi ya, ya seperti itu jadi itu tadi lima syarat, ya lima syarat yang apabila lima syarat ini terpenuhi maka batalnya lemes, ya. Jadi dari dua jenis kelamin yang berbeda, lames. kemudian persen atau sentuhan tadi terjadi dengan apa terjadi dengan kulit, ya. Tanjuk, kemudian e, tanpa adanya penghalang. Kemudian sudah sampai kedua-duanya sudah sampai pada umur yang umur tadi apa? sudah timbul syahwatnya. Kemudian yang ketiga yang kelima adalah tidak adanya hubungan mahram di, di antara keduanya. Ya. Istri mahram bukan? Bukan. Ya. Istri bukan bukan mahram. Karena istri bukan mahram, maka boleh di, dinikahi. Ya karena istri bukan mahram boleh dinikahi maknanya apa kalau seorang suami dengan istri bersentuhan kulitnya batal tidak wudhunya batal wudhunya seperti itu ya kamu dan khotir syadis dikumul lakum yang keempat ya atau yang ke ya yang keempat itu adalah apa ya masu kubulil adami au halaqati duburihi bibat nirrohah au butunil au butunil asabi' yaitu menyentuh ya atau ya nanti kita jelaskan makna mas di sini ya kemaluan adami kemaluan adami kemaluan adami. Uh, manusia au atau halakoh duburihi atau ya bisa kata katakan lubang pantatnya ya bibat nirrahah ini ya au butunil asabi dengan ya dengan ini telapak tangan. telapak tangan, ya dengan telapak tangan, dengan telapak tangan. Seperti, itu. seperti itu, ya walau sahwan meskipun tadi nggak sengaja, hmm. walau mubanan, walaupun ya terpisah, ya, hmm. ya selama tadi dinamakan hubul, ya meskipun uh, tadi baik itu dia Uh, Aboknya Salim, ya. ataupun dia asal, ataupun dia dalam kondisi stroke tadi, ya, walau sogiran meski, meskipun itu anak kecil. Nah, ini maksud saya, meskipun anak kecil ini saya harus jelaskan bahwa misalnya seorang ibu, ya, menyebokin anaknya, maka batal wudhunya, karena ketika dia menyebokin, dia menyentuh apa, halakoh dubur anaknya, ya, kemudian maitan begitu juga, apabila meskipun yang disentuh itu apa mayit min nafsihi aw ghairihi ya ya min nafsihi aw -ghairihi. Ya. 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 ghairihi dari hmm, sana. ya dari baik itu ya yang disentuh adalah punyanya sendiri atau ghairihi atau punya orang lain ya punya orang lain ya maka di sini ada perbedaan almas dan lamas. Ya, ada di sini disebutkan delapan perbedaan dari anak lamas al dan almas. Kalau lamas tadi ya, antara laki-laki ya, anak fil masih khasun bisa hebil kaf faqad. Ya, kalau tadi lamas itu batal dua-duanya, ya laki-laki dan perempuan. Adapun almas yaitu menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu apa? Itu yang batal orang yang menyentuh saja. Adapun yang disentuh atau al Almamsus ya. Itu apa? Itu tidak 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 batal. Ya. Jadi itu. Allahu la yushtarat fil wa kalau mas, ya kalau mas menyentuh kemaluan dengan telapak tangan, ya itu apa tidak disyaratkan perbedaan jenis kelamin laki-laki misalnya menyentuh kemaluan laki-laki, seorang bapak menyebokin anaknya laki-laki misalnya batal wudhunya, ya. Sedangkan kalau di almas itu harus terjadi harus adanya perbedaan antara antara laki-laki dan antara jenis kelamin. Ya. Kemudian salitsu yang ketiga an-mas <tik> <tik> Ya, almas atau menyentuh kemaluan dengan telapak tangan itu apa? Itu ada kemungkinan terjadi pada satu orang. Kalau ada pun lamas itu harus adanya dua dua orang. Yang keempat adalah alla illa bi kaf. Ya. Kalau almas itu harus dengan apa? Batnil kaf. Dengan uh, telapak tangan. Dengan ujung jari misalnya bagian yang ini. Batal enggak? Enggak. Ya. Misalnya, misalnya seorang menyentuh kemaluannya dengan ujung jari. Batal enggak? Enggak. Dengan bagian ini, bagian samping ini batal nggak? Enggak. Ya. Bagian bagian samping ini, bagian samping jari-jari ini batal nggak? Enggak. Ya, seperti itu. Ya. Adapun al-lamas itu dengan seluruh kulit ya. Kemudian ayyakuna fil mahram wa ghairuhu ya. Batal ya, baik itu menyentuhnya adalah yang disentuhlah mahram ataupun yang selain mahram. Ya. Sedangkan kalau yang yang lames, ya, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang membatalkan wudu. Itu apa? Itu eh dengan catatan tidak ada hubungan mahram. Kalau ini ya, baik itu mahram ini tadi ibu menyentuh kemaluan anaknya dicebokin misalnya. Itu batal. Sadisuha <muluh> anna masal farjil muban yang kut wa an sal udh al muban minal mar'ah la yang kut Ya, menyentuh kemaluan. Ya al muban ini mana yang terpisah dari dari badannya misalnya ya, itu membatalkan wudhu ya, wa anna adapun lamsul udhu al lamsul udhu al menyentuh anggota tubuh yang terpisah nah, contohnya perempuan terpotong tangannya kemudian disentuh itu tidak membatalkan membatalkan wudhu sabi wahai yang ketujuh ya ikhtisasul mas fil farj ya al mas itu khusus pada al farj pada pada Uh, kemaluan dan halakot dubur tadi ya farad tadi mananya kemaluan ada adapun, adapun lamas itu seluruh bagian kulit ya thaminuha la syaratul kibr fil lams ya dalam mas tadi tidak ada syarat umur tertentu tidak ada oh ini harus bersyawat dan sebagainya tidak adapun pada lamas lamas tadi adalah uh, menyentuh laki-laki dan perempuan itu apa ada umur A, a, ada umur tertentu yaitu umur di mana seseorang secara orf atau secara ada sudah ada syahwatnya. Jadi ikut tafsir yang sudah kumuloh harhimnulohyakum ini adalah lapan perbedaan antara almas dengan al lames. Ya. Dalilnya jelas. Ya. man masa apa namanya zakarohu faliyatawabba barang siapa yang menyentuh zakarnya menyentuh masa ya kemaluannya ya itu uh, fal maka hendaklah dia wudu ya maka almas di sini adalah al apa namanya al if al ya ya uh, yaitu yaitu menyentuh dengan telapak tangan jadi disebutkan bibat mirahah atau bibutunil asabi dengan ini enggak seperti itu ya. adapun dalil tentang almas itu aulamas tumun nisa Ya. Aula mas tumunisa. Ada yang mengatakan di dalam madhab lain seperti, oh lamus nilah jinayah anil jima. tapi ada riwayat lain, kira ahmu yang yang menggunakan bahasa aula mas tumunisa. Jadi kalau yang masyur kita baca itu adalah aula mas tumunisa. Ya. Sedangkan ada kira ah lain yang kira ahnya mutawatirah. Ya. Itu aula mas tumunisa. Ya. Sehingga maknanya lamas di sini adalah ya betul-betul lamas hakikatan. Ya, Al-lamas, tuh adalah lamas hakikatan fil basrah, ya. Kemudian kinayatan fil fil jima, ah. seperti itu. Khotir ini adalah empat hal yang dapat membatalkan wudhu seseorang, ya. Saya ulangi, saya, saya ringkaskan bahwa yang pertama adalah al-kori jum'in sabi' ini, itu segala sesuatu yang keluar dari sabi' lain, ya kubul ataupun dubur selain mani ya seperti itu baik itu yang keluar itu adalah sesuatu yang uh, apa namanya eh uh, dan uh, kondisinya uh, dalam kondisi biasa keluar ataupun nadir ataupun jarang baik kemudian uh, apa namanya yang keluar itu najisan atau tahiran baik sedia najis ataupun tahiran seperti itu yang pertama kemudian yang kedua adalah apa yang kedua yang dapat membatalkan wudhu adalah zawalul akli ya hilangnya akal di bi, apa di naumin ya awgairihi hilangnya akal dengan dengan tidur ataupun dengan selainnya ya illa nauma mumakkinin ada tahu min kecuali tidurnya orang yang menempelkan pantatnya ke ke lantai ya kemudian yang ketiga adalah apa lamsu ya yang ketiga itu adalah lams iltiqa' basharati rajulin war ah. bertemunya kulit laki-laki dan perempuan kabiraini ya dua-duanya sudah besar ajnabiyaini ya tidak ada hubungan mahram di antara keduanya min ghairi ha'il tanpa adanya penghalang ya kita sudah jelaskan dari syarat-syaratnya kemudian yang kelima atau yang keempat masuk qubulil adami yaitu ya, memegang ya Qubul adami ya kubul ataupun halakoh duburnya ya bibat mirroha itu dengan telapak tangan lah tadi saya katakan di apa namanya di mata Nabi Suja disebutkan enam enam itu dipisah masuk kubulil adami satu kemudian masuk halakoh dubur satu ya. jadi kalau di mata Nabi Suja itu enam ya uh, al kharij min sabi lain yang keluar dari dua dua jalur Kemudian yang kedua tadi adalah apa? Zawalul Akli. Kemudian yang ketiga Naum. Kalau orang memakin mak ada tahu hari nah, tambah ini ya. Ini dipisah jadinya enam. Sementara di sini empat. Kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Qudsi Arshain AsyhaduAllah wa Yaakum ya. Allah ila akuamit tarik ya. Allah Subhanahu Wa Taala semoga senantiasa memberikan kita taufiknya untuk menempuh. Ya, jalan yang lurus Dan Apabila ada kesalahan-kesalahan Ya dalam penyampaian saya Ya saya dengan senang hati Ya Kalau kemudian diislah Disampaikan kepada saya Ataupun disampaikan kepada uh, Channel ini misalnya Ya Atau ada hal-hal yang perlu diskusikan tafadhal Ya اخوتي الله بارك الله فيكم اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته